Baik, saya akan menjelaskan. Terdapat di kitab Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai 6. Baik, di sini berbunyi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan orang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ini saya akan menjelaskan susunan dalam gramatika. Baik, jangan sebagai adverbial sujud menyembah sebagai predikat atau kata kerja, kepadanya sebagai objek atau sebagai konjungsi, beribadah sebagai predikat atau kata kerja, kepadanya sebagai objek sebab sebagai konjungsi, aku Tuhan Allahmu sebagai subjek adalah sebagai predikat atau kata kerja, yang sebagai konjungsi, cemburu sebagai adverbia, yang sebagai konjungsi, membalaskan sebagai predikat atau kata kerja, kesalahan sebagai objek, bapak sebagai subjek, kepada anak-anaknya sebagai objek, kepada sebagai pronomina, keturunan orang-orang ketiga sebagai objek dan sebagai konjungsi, keempat sebagai objek juga, dari orang-orang sebagai objek, yang sebagai konjungsi, membenci sebagai predikat atau kata kerja, aku sebagai subjek, tetapi sebagai konjungsi, aku sebagai subjek menunjukkan sebagai kata kerja atau predikat, kasih setia kepada beribu-ribu orang sebagai objek, yaitu sebagai partikel, mereka sebagai objek, yang sebagai konjungsi, mengasihi sebagai predikat atau kata kerja, aku sebagai subjek dan sebagai konjungsi, berpegang sebagai predikat atau kata kerja pada sebagai partikel, perintah-perintahku sebagai subjek. Maka kalimat yang terdapat, jangan sulit menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah sebagai kelausa pertama. Yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sebagai klausa kedua. Klausa pertama sampai yang cemburu, ya, itu klausa pertama. Klausa kedua mungkin yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oh ya, berarti yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sebagai klausa kedua, kepada keturunan orang-orang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ini sebagai klausa ketiga, tetapi aku menunjukkan setia kepada beribu-ribu orang ini sebagai klausa keempat, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku ini sebagai klausa kelima.
dan juga orang yang berkuasa tidak jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburuni sebagai induk kalimat yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sebagai anak kalimat kepada keturunan orang-orang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ini sebagai induk kalimat, tetapi aku menunjukkan lebih baik itu dijadikan anak kalimat semua. Yang induk kalimat sudah di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Itu langsung masuk ke induk kalimat. Selebihnya anak kalimat. Iya. Kepada keturunan orang-orang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ini sebagai anak kalimat, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang ini sebagai anak kalimat, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku ini sebagai induk kalimat. Anak kalimat juga. Semua tadi anak kalimat sampai di situ. Berarti itu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku ini sebagai anak kalimat, dan juga kalimat yang orang-orang terdapat di atas jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu ini sebagai jenis kalimat masuk di kalimat majemuk setara sejalan. Sedangkan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sebagai masuk jenis kalimat di kalimat majemuk bertingkat hubungan atribut kepada keturunan orang-orang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ini masuk jenis kalimat di kalimat majemuk setara sejalan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang ini masuk jenis kalimat di kalimat bertingkat hubungan konsesif berlawanan bertentangan, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku masuk jenis kalimatnya kalimat majemuk bertingkat hubungan atrib. Baik, kesimpulannya adalah terdapat di kitab Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai ayat 6 ini masuk di jenis kalimat adalah kalimat majemuk campuran. Oh iya, terima kasih banyak.